akad nikahnya. Saya terima nikah dan kawinnya Sarmida binti Alfian, anak kandung bapak untuk saya, dengan mahar 2 mayat emas tunai. Sah. Sah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Pimpinan Hukum Adat Desa Tunjung Tinggi, Mulia Bapak Pimpinan Hukum Adat Desa Raya Tunjung, serta seluruh ahli ahli kedua ahli kami yang terhadir yang kami muliakan, istimewa kepada saudara kami Sarmida dan kemudian yang menjadi calon istrinya kami perkenalkan bernama lengkap Sarmida, merupakan anak kandung dari ayahanda kami Alfian dan Bunda Alimasyah, lahir di Rumpur Batu tanggal 3 November tahun 1996, berdomisili di Gunung Tinggi, Kecamatan Sidomor. Pernikahan ini bagi beliau merupakan pernikahan yang berat. Kemudian kami mengatakan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari saudari kami Sarmida, yaitu ayahanda kami Alfian bin Ahmad, orang makmur saat ini tahun 60 dan berdomisili di Gunung Tinggi. Bapak yang kami muliakan, bertindak sebagai saksi-saksi yang pertama Bapak Tengku Sukarwil dan saksi yang kedua Bapak Tengku Hasil. Kemudian pada pernikahan ini dengan mahar berupa emas seberat 2 karat emas dibayar tunai. Pada yang memegang emas mohon silakan kepada kami. بسم الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر saudara kami yang terhormat dan saudara kami Sarmida, kalaulah nanti di dalam kehidupan kami ini cocok dengan apa yang dilakukan kalau tidak cocok lagi kewajiban saya itu berarti. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basara faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa ba'da fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba 'alayhi wa harrama safaha wa wa'ada 'alayhi. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun khilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'tasirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha aza rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahun nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Mari kami mengajak kita semua. Mari kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa dalam arti siap melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Ide hana baterai. Juga siap untuk meninggalkan. Terus beker hana baterai. Mitna di dalam agama kita. Seraya kita terus-menerus bersyukur. Bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita, baik sedang kita bangun tidur sampai kita tidur, bahkan dalam tidur pun Allah curahkan rahmat itu kepada kita. Maka bersyukurlah, bersyukurlah atas segala rahmat dan nikmat Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku Ebi Ondriyadi dan saudariku Sarbida yang kami muliakan. Sebentar lagi ayah akan melaksanakan suatu tugas mulia, yaitu mengakad nikahkan saudara. Maka dengan akad nikah itu akan berimbas dan berakibat berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda sebagai lajang atau jaka, maka bergantilah status Anda berdua menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang istri. Maka kalau di dalam sebuah ikatan perkawinan itu, ikatan rumah tangga itu, sebaik-baiknya kita tetap mengajak kebaikan di dalam rumah tangga kita menuju kepada ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa inilah yang menjadi modal kita. Modal kita antara suami istri, maka saya yakin kalau kita dekat dengan Allah, maka rumah tangga kita pun akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, bahwasanya betapa pentingnya kita membangun silaturahim. Penting kita menjalin hubungan antara sesama manusia, apalagi saudara akrab, apalagi saudara yang akrab. Dan yang paling utama untuk kita bangun silaturahim itu kepada ayah dan bunda. Itu yang paling utamanya. Kenapa saya katakan demikian? Hari ini saya dan Anda sudah di sini, berada di sini menjadi orang yang disegani oleh teman-teman kita, orang yang sudah bersekolah Anda berdua ini, orang yang pintar, orang yang hebat di mana-mana. Ketahuilah bahwa kita telah menyandang itu semua berkat perjuangan dan pengorbanan ibu dan bapak.
maka jadikanlah perkawinan ini sebagai sarana untuk menambah kasih sayang kita kepada orang tua, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Ketika sudah menikah, selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu. Tidak boleh. Kalau sudah menikah itu, maka semakin akrab kita dengan ibu dan bapak. Selama kita masih hidup di dunia, selaku anak yang baik, sebagaimana ajaran agama kita, kita tetap berkewajiban untuk memberikan kegembiraan, kebahagiaan, menyenangkan daripada hati ayah dan ibu kita. Ingat, sehebat apapun kita anak, sebesar apapun pengorbanan yang kita berikan, tidak bisa membalas pengorbanan ibu dan bapak. Walaupun kita habis-habisan sampai mati, kita memberikan dharma kita kepada ibu dan bapak, tidak bisa membalas setetes keringat ibu ketika melahirkan kita, wahai adinda. Tidak bisa. Oleh sebab itu, jangan sebab perkawinan membuat ibu dan bapak jauh dengan kita. Saya ingatkan kepada saudara. Tapi dengan perkawinan, mereka menjadi gembira. Anak mereka hari ini satu orang, yang laki-laki menjadi dua orang. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Mungkin juga di sini. Selama ini anak mereka cuma satu yang perempuan. Ya, anak mereka laki-laki. Pengagiatan mereka sepanjang hidup kita. Jika mereka sudah tiada, jangan menjadi pelit. Kirimkan doa kepada mereka. Allahumma firli sunni wali wali laiki wa rahmat kamarabaya sabila. Minimal 5 kali kiriman seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan kepada adinda berdua, hidup ini jangan sombong. Sebelum kita diturunkan Allah ke dunia ini, ada yang namanya makhluk Allah, yang namanya iblis itu, dipakainya pakaian Allah sombong. Sejak dipakai pakaian sombong oleh iblis, terkutuklah ia sampai hari kiamat. Jangan kita pakai pakaian sombong, bukan pakaian kita takwa. Seperti yang awal tadi kami sampaikan, pakaian kita selaku manusia ini dalam takwa, akan patuh tunduk perintah Allah dan mentaati untuk tidak melanggar yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu makna takwa, makna sombong dalam kehidupan sehari-hari, baik perilaku kita, perkataan kita, sikap kita. Kalau kita laksanakan sikap sombong, maka tunggu saja rumah tangga kalian itu tidak ada yang berkunjung ke sana. Kami yang datang hari ini, satu persatu kami mundur, termasuk saya. Takut kami, karena kalian orang sombong. Maka jangan pakai itu. Sombong yang saya maksud yang kedua adalah sombong kepada Allah. Lebih berat lagi itu. Contohnya, orang yang sombong kepada Allah itu adalah orang yang tidak mau mengadukan nasibnya, tidak mau mengadukan persoalannya di hadapan Allah. Enggan dia untuk sujud kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah. Orang sombong itu. Maka tidak boleh kita berlaku sombong di hadapan manusia, tidak boleh berlaku sombong, konon lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persoalan sesungguhnya yang dapat kita selesaikan tanpa rahmat, tanpa campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyaklah berdoa, berharap, dan adukanlah. Mudah-mudahan kita semua ditunjukkan dan dirahmati Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga bahagia di dunia, bahagia di dunia. Barangkali inilah sekuit apa yang saya sampaikan kepada orang-orang tua kami, baik yang ada pimpinan pada negara tinggi dan desa Lambaya, pada kesempatan dan orang yang lain mohon untuk terus memberikan pimpinan kepada kedua saya itu sempurna pimpin dengan cara pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa.
Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammadan rasulullah. Kalau diuji coba kalau langsung Yusuf wa Sulaiha walin bainahu makama Alaf ta'ala Sayyidina Ibrahim wa alali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majid. Allahumma alif bainahuma kama alafta Sayyidina wa maulana wa Siti Khadijah wa Aisha radiyallahu anhu wa khairi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa amalan maqbulan wa rizqan halalan wa du'an mustajaba birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birahmatika ammana waqfina syarra ma hammana wa ala hubbika wa hubbi nabika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi Allah, ilahi Rabbi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra ayat 34. Sihat taklik. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Juli 2023, saya Ebi Oktriadi bin Samsuliman berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Sarmida binti Alfian dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikhat taklik sebagai berikut. Satu, apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Dua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau empat, membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syariah. Maka apabila gugatannya diterima mahkamah tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada mahkamah syariah saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada badan amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial.
Sinabang 17 Julhijjah 1444 Hijriah 6 Juli 2023. Suami. Suami Ebi Oktriadi.